kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Teruskan menghantar tweet-tweet hashtag menurut anda. Yep. Kita ada Boche in the house. Asal maskot tadi tak keluar lagi. Maskot ketupat. Maskot tadi hijau. Ini hangus. Okey, kehadiran mereka bertiga ni adalah untuk program terbaru yang berjodol Boche and Friends. Boche and Friends. Dia kalau dengar dia macam Barney and Friends. Barney. Dia sabar. Jangan dia tukar jadi purple je. Kalau dia purple, sama macam bibir kau. Ini cium Barney tadi. Cium Barney tadi. Barney. Okey. Okay. Dia 13 episod. Dah ditayangkan 10 episod. Berbaki 3. Berbaki 3. Betul ke aku 3? Betul. Betul lah tu. Okey, sekarang baki 3 ni bila nak bayar? Apa episod. Okey. Cerita sikitlah macam mana penerimaan rakyat Malaysia. Okey. Sila je. Actually dia tak payah sangatlah. Tak apalah. Biarlah. Kita jangan halang ya orang nak mencuba. Silakan. Actually. Tell more. Nobody tells about Boche and Friends. Yes. Boche and Friends ni banyak... You continue lah. Why you? Suddenly changing. Somebody. You can tell. Okay, suddenly kau bini kau lecturer bahasa Inggeris kan? Yes. Mesti dia hari-hari lecturer kau. Please, don't make the internal in this thing. Okay. Okay, Boche and Friends ni sebenarnya gini. Cerita. Keluar dah Johornya. Sebenarnya ginilah. Dia sebenarnya sketsa. Sketsa melibatkan kami dan guest-guest lah yang akan ada dalam 13 episod tu. Pernah jadi guest? Tak panggil. Tanya aku. Pernah panggil. Tak je pun. Guest, siapa guest kau selama ni? Kita pernah panggil guest Nabil dengan Jihan. Tapi busy. Tak dengar. Job banyak. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. Itu amin lah. Satu busy. Satu lagi mahal, dia orang kata. Mahal. Tapi... Yang dia orang cakap sekarang, Jihan lagi mahal daripada Nabil. Wah, itu betul. Kau tahu nak luruskan rambut ni berapa lama? Betul. Nak beli lipstick, kita tahu macam lipstick, mana. Lipstick lagi. Sebab kita nak ubah muka lagi. Sebab kita kena faham permintaan selepas kahwin sekarang lagi banyak. Sekarang ni cerita ni pasal Boche, Boche and Friends. Okey, Boche bukan Friends dia. Bukan Jihan Boche and Friends. Tak lama lagi. Jadi perjalanan tu alhamdulillah lah daripada episode. Dah terus ke perjalanan? Yalah, perjalanan. Dah bagi tiga. 10 episod tu lah kan. Penerimaan pun alhamdulillah. Dan kita pun dapat feedback yang baik lah. Feedback. Banyak rakyat Malaysia suka lah. Macam anak budak-budak, orang tua, remaja. Alhamdulillah. Yang peringkat umur 40-an. Cuma satu je yang tak boleh terima. Siapa? Budak umur setahun, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima lagi. Sebab dia tak faham. Kau semua budak umur satu tahun tak faham. Kau sendiri tak faham. Apa kau ni? Wah, dia masih lagi ni. Sila. Boche and Friends ni banyak menunjukkan keletah Boche tu sendiri. Keletah. Okey, cerita balik pasal Boche and Friends tadi kan. Cerita yang tadi tu keletah. Tu je. Sambung keletah, sambung balik. Actually. We can continue. Yes. You can continue. Keletah tu adalah melibatkan di mana kami bertiga punya perangai. Okay, luar set, di dalam set. Maksudnya adakah cerita-cerita yang korang buat minggu-minggu tu? Benar pasal korang? Ataupun... Taklah, maksudnya perangai dalam lah. Plot cerita tu masih di dalam skrip. Ada skrip. Dia ada plot. So, dialog is not easy. Then we are playing spontan. Banyak menjurus ke arah spontaneous tu. Kira sama lah macam kalau ikutkan senario. Cakap pasal senario ni, adakah korang merasakan yang Boche and Friends ni lagi kelakar daripada senario? Boleh ke arah macam mana senario jadi legend? Why not kalau kita cuba? Yes. Tapi sebenarnya... Itu dia semangat dari artis paling popular komedi. Artis komedi paling popular. Tapi hakikatnya untuk sama dengan senario tu jauh lagi. Jauh lah. Dia orang dah letakkan satu tahap yang sangat tinggi kan. Tapi lebih lama. Kita takkan ke situ lah kalau kita tak dapat platform Betul. Tapi kadang-kadang ada platform pun tak ke sana juga kalau gini rupanya. Kenapa dengan aku? Tak adalah jauh platform tu tinggi. Dia lah platform yang sebenar. Come on. Abang. Sebab sekarang
sekarang sama saiz dengan platform. Sebab sekarang platform pun dah ada lift. Kan senang naik, tak payah naik tangga lagi. Benar. Okey, faham. Antara friend-friend yang pernah datang ke show anda macam Sarianti, Ropi. Itu belum keluar lagi kan? Faradia. Itu untuk 3 episod terakhir kan? Ha, ya. Ya. Oh, yang ni untuk 3 episod yang terakhir. Minggu ni Faradia. Macam tu macam mana? Kakak tak ada? Macam mana? Ha? Yelah. Bukan benda tu sitcom komedi. Kan, macam mana dia boleh masuk tak dengan korang? Kau biar dia diam? Dia baru nak bercakap, korang tak, potong. Tak, kita takkan biarkan dia kesorangan. Kita akan timbuk dengan lah dia. Kan? Betul, Faradia. Siapa nak lepas kan? Cara kau cakap, siapa nak lepaskan tu bernafsu betul punya. Nampak kebuluh. Dalam kita. Dia maksudnya kita kombinasikan. Kombinasikan. Kita bawa momentum dia sekali. Untuk bersama dengan momentum Bukit sekali. Ayat semua bombastik. Tapi susunan ayat semua. Kau baru lepas baca kamus ke? Banyak perkataan-perkataan yang hebat datang. Nampak tertip. Macam tak kena tau. Perkataan tu dengan muka macam tak kena je. Nampak macam. Nampak ilmiah lah, nampak ilmiah. Okey, kita nak rehat kejap lah. Okey, kita rehat lah. Okay. Abang asal pendek-pendek linknya? Abang dah mengah. Tak. Abang okey. Tapi kita rehat je lah, nampak dia mengah. Ni nak tanya, yang ketupat tadi tu dapat tak kita orang? Dapat. Alhamdulillah. Kau nak buat apa, Bang? Kau nak buat apa? Makanlah. Nak bagi anak buah. Bagi anak buah. Dia sayang anak buah dia. Kita terus mantai hashtag meletup anda untuk dapat Pat Mang Las. Dengan cerita ada... Wild Stock Las. Ada pick up line pasal Pat Mang Las. Ada. Silakan. Dia yang suka makan ketupat. Suka? Jadi kalau suka, ketupatlah hati saya. Maksud ketuk cepatlah hati saya. Apa ni? Pick up line kena explain. Ni. Nanti. Kau pasal aku je kau. Kalau Adin kau sorak. Tapi Fad, nak cerita ketuk, bukannya hati kau je ketuk, kepala kau pun aku dah ketuk lah. Aku bagi ayat yang biasa-biasa pasal kau. Kalau Lofa lah eh. Kenapa attack I? Kau I macam cantik kat sini kau? Kau macam Anabek. Kau. Dah boleh buka tu, kamu palsu tu. Kenapa lari eh? Abang. Abang, sini. Okey, Bang. Aku yang besar last. Okey, yang besar. Cik. Aku yang tua. Yang tua dulu. Yang tua dulu, takut tak sempat. Kau. Cepat, Cik. Hari tu, Jihan. Ya. Saya tengok meletup raya indah sangat. Ya ke? Lepas tu? Dan meletup raya akan lebih indah lagi kalau ada Jihan jadi pengacara. Ya. Mana Pat Mang Las dia? Pat Mang Las dia. Ayat wajib. Ayat wajib. Dia kena itu ayat wajib. Okey, macam kau tadi apa? Aku ketupat. Tapi sebenarnya kau selesai lemang. Dia ni ketupat. Kau palas. Kau macam mata kau. Masukkan je lemang tu tadi. Macam dekat mana nak masuk? Dekat tu. Dekat meletup raya mang. Indah ada Jihan. Dah. Kau. Senangnya buat kerja. Okey, dia tengok abang susah ke senang? Okey, apa beza lemang dengan... Aku. Abang. Jauh beza, Bang. Banyaklah. Nampak macam kau berbatang-batang lemangnya. Bukan? Tak. Mungkin yang bulu. Sebab lemang tu dibakar. Abang? Aku disalai. Itu pick up line. Tak, tu bukan pick up line. Itu teka-teki. Kau ni ikutlah apa yang orang suruh. Aku pula. Kau pernah cuba aku? Ya, try. Gian, baru lepas makan lemang eh. Mana tahu? Sebab meremang tengok muka kau. Kau nampak? Abang tak? Kau nampak? Itulah gunanya ada fan datang ke sini. Punchline pun jadi. Betul. Betul lah kadang-kadang aku tengok kat rumah. Biasa je Nabil cakap. Biasa. Tapi... Woi, pecah. Aku bawa 3 saudara. Masalahnya kali basket pun bersorak ni. Yelah, diorang pemenang. Nabil dah bayar. Kali basket dengan aku siapa pula. Aku ajar diorang main gitar. Lama. Jadi yang kita satu Malaysia tahu, Bocik adalah juara Maharaja Lawak Mega yang terbaru. So, biasanya... Kalau dah jadi juara-juara ni... Kelakar dia bukan lalang lah. Tak, kita bukan nak ke situ. Kau kerja nak membunuh. Korang tak ada buat open house ke untuk fan-fan yang... Asal fan kau? Yang Windy. Dah. Tak nyemut pun. Dah nyemut. Nak. Bila? Dah, memang dah buat lah. Dah. Berapa ribu yang datang hari tu. Alhamdulillah. 3,000 lebih. Serius lah? Yes.
Kita buat sekali kan di rumah abang hari tu. Rumah abang. Sekali kat rumah abang. Jimat tol. Bukan bagi 500 bagi 3 ke sama. Dia buat kat kampung. Buat juga. Okey, dia buat kat kampung ke buat kat kau? Dekat kampung. Buat-buat jelah. Buat-buat jelah dengar dia. Tapi Pak pergi jugalah. Pergi. Saya pergi masa abang punya lah. Macam Acik pun saya sampai. Acik punya itu hari tak sempat. Sebab saya ada kat Langkawi. Dan rumah dia pula, saya pula tak sempat. Sebab dia ada kat Jemat. Datang dua-dua. Dia kira tumpang lah. Dia kira dari dulu, numpang. Tapi buat dia, buat dia. Tak apa, gila. Aku buka buat ni. Tapi Fad tak kira menumpang tau, Nabil. Siapa kacau Fad tadi? Tak ada apa. Saya nak cekidah soalan lain. Sebab Jahan apa? Fad ada baby kembar tahun ni. Yes. First time raya dengan baby kembar. Yes, tahun pertama raya dengan baby. Sebab tak perlu tumpang-tumpang sebab ada dua benda yang nak menumpang dengan dia. Fad, kembar! Leceh tak, Fad? Macam tak percaya kan? Muda, remaja, handsome gini, anak dah dua. Betul. Tapi aku nak nasihatkan sikit. Anak tu potongkan kuku, belubang lubang muka anak cakap. Sebelum nak nasi aku. Hei! Ui, tak apalah kat luar aku cerita. Kau. Eh, geramnya. Ni kalau aku keluar kena saman aku ni. Tapi kau ni. Eh, kalau panik, jangan risau. Kat betul? Muka kan ada panic button. Ui, kau tim ya, berempat ni. Sendiri tekan panic button, sendiri tolong dia sendiri. Hai, nampak. Okey. Eh, tak ada lagi. Apa lagi? Adakah Bocik and Friend ada perancangan untuk musim kedua? InsyaAllah kalau kita diberi peluang untuk buat season 2, mungkin season 3, 4, 5. Tapi memang korang memang sekarang ni memang orang kata fokus dekat Bocik and Friend ke? Betul. Ataupun macam ada plan-plan lain lagi? Adakah plan-plan lain lagi? Album Bocik? No. Ada lagu kan? Akustik. Ada lagu kan hari tu? Akustik. More macam... Biarlah dia baru sebut more. Dia macam Grayson Chance lah. Apa yang kami buat adalah... More to project, okay? Project. Macam lawak kedai, project. So okay. Kita satu-satu project tu kita tumpukan dengan betul, dengan manfaatnya, dengan sebab tu kita akan bawa satu-satu momentum tu. Menjadi satu. Tak kata satu momentum. sama macam T-Rex tadi. Okey. Terima kasih banyak. Panggil pelawak lagi. Jadi mungkin ada kata-kata untuk peminat-peminat. Apa benda yang korang nak promote ke apa ke? Sila. jangan lupa saksikan kita orang bertiga dalam Super Spontan Superstar 2016. 5 hari bulan 8 ni. So bermulanya Super Spontan Superstar dan boleh dapatkan tiket-tiket nanti akan diiklankan. Betul. Tiket-tiket untuk masuk. Dan saksikan saya berdua lawan dengan Aceh. Di mana? Kita orang tim sama. Dia tak. Kau tim apa? Maaf ya. Dia monyet. Aku monyet. Dia monyet. Kita orang harimau. Tapi harimau. Kita orang harimau. Susah tau nak jumpa monyet gigi. Dan korang juga untuk tengoklah Bocik and Friends setiap Rabu. Setiap Rabu. Rabu jam 10 malam. Alright. Okay. Terima kasih banyak tu bukan untuk Bocik guys.